Kiwari, Jawa Barat boga mobil aspirasi kampung juara anu kakara dipedalkeun poe Rebo paso sore. Dina eta mobil teh masyarakat desa bisa lalaju dina layar tancep tapi ka boga polides atau poliklinik desa berjalan. Dina nasna eta mangpirang kegiatan teh mangrupa tarekah pikeun ngarojong desa anu masih tinggalan batan lalawak sejena. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendalkeun mobil aspirasi Kampung Juara atau Maskara di Lelewak Sabuga, Kota Bandung pada Rabu paso sore. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum ngebrehkeun Maskara mangrupa salah saji program inovasi Provinsi Jawa Barat pikeun nyaagakeun pangladen anu maksimal ancokeuneun masyarakat anu dikokolakeun ku kepala desa. Dirina miharep sakumna kepala desa bisa ngariksa turta ngamangpaatkeun eta Maskara kalawan hade. Ini adalah salah satu program inovasi Provinsi Jawa Barat untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat oleh para kepala desa. Kalau desa ada mobil siaga yang khusus untuk yang sakit sudah biasa, kalau untuk pelayanan masyarakat yang lain sudah biasa. Tetapi kami menghormat khusus mobil ini pelayanan yang sangat luar biasa karena multifungsi ataupun multiguna. Bisa dipakai untuk ambulan juga, bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga dengan mobil ini pelayanan kepada masyarakat bisa lebih prima. Mudah-mudahan para kepala desa bisa merawatnya dan bisa memanfaatkan kehadiran. Sejeroning itu, Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan Kemendes PDTT Republik Indonesia, Herlina Sulistiorini, ngapresiasi Jawa Barat salah sejina patalijeng Maskara anu multifungsi, anu bisa jadi picontoeun pikeun wewengkon sejena. Kan sudah banyak sekali di Indonesia sumber-sumber yang tertutup, di situ juga ada video-video yang memang terbatas. Tapi saya apresiasi sekali di Jawa Barat ini inovasinya cukup tinggi untuk pembangunan pedesaan dan desa. Misalnya dalam tadi sebagai contoh ada bantuan mobil ini yang multifungsi dan ini tentu bisa direplikasi di daerah-daerah lain. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dedi Supandi ngeceskeun Maskara mangrupa bagian tina program Desa Juara, nyaeta One Village, One Company. Targetna dina tahun ieu, pihakna bakal nyieun Maskara 120, anu fungsi napikeun midangkeun layar tancep, panggung, polides atau poliklinik desa, turta sarana perbengkelan. Program hari ini sebetulnya, kan kita kan ada program desa juara. Program desa juara itu terdiri dari tiga pilar. Yang pertama digitalisasi layanan desa, itu sudah kemarin wifi gratis dan lain sebagainya lah. Hari ini yang pilar yang kedua itu adalah OPOK One Village One Company. Khusus hari ini itu yang kita resmikan adalah satu CEO BUMDES sejumlah 2.512 CEO. Yang kedua launching pendaftaran patriot desa, dan yang ketiga adalah launching mobil aspirasi kampung juara yang seperti yang ada sekarang ini. Ketiga kegiatan ini merupakan akumulasi dari beberapa kegiatan yang semuanya adalah inovasi demi mengejar ketertinggalan untuk desa dan desa. Lianti Maskara, pemerintah Provinsi Jawa Barat oge bakal ngeprikeun patriot desa di 746 desa nutacan boga BUMDES. Ari di 2.567 desa sejena, pemerintah Provinsi Jawa Barat ngeprikeun CEO BUMDES. Dedi Supandi ngejeskeun eta sakumna program teh mangrupa akumulasi tina sajumlah kagiatan anu mangrupa inovasi pikeun ngarojong potensi desa anu masih tinggaleun batan lelewak sejena. Budi Hartati, Bandung TV.